Polisi menangkap 5 remaja yang diduga akan tawuran di Jalan Dr. Saharjo, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu, tanggal 2 April tahun 2023, sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Dari tangan para remaja tersebut, polisi menemukan senjata tajam. 5 remaja tersebut kemudian digelandang ke Polsek Tebet untuk diperiksa lebih lanjut.